Indonesia menyambut sambutan kemuncak Hari Pers Nasional ke-78 di Angkol, Jakarta hari ini bagi meraikan wartawan-wartawan dan juga tokoh-tokoh media. Presiden Jokowi turut hadir dan juga mengumumkan peraturan Presiden ataupun Perpres yang mewajibkan syarikat digital, pengendali syarikat digital bergergasi membayar sebahagian pendapatan mereka kepada syarikat media lokal. Wartawan Farhana Syed bersama dengan Presiden Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia, Iswami, mengulas tentang langkah tersebut di Hari Pers di sana. Saya kini berada di Ancol, Jakarta untuk sambutan kemuncak Hari Pers Nasional 2024 di Indonesia. Sama seperti Hari Wartawan Nasional atau HAWANA di Malaysia, sambutan ini didatangi wartawan media, jurnalis di seluruh Indonesia untuk memperingatkan jasa dan achievement mereka sebagai pers di sini. Sambutan ini diadakan setiap tahun bagi mengenang jasa mereka, tapi dengan skala yang lebih besar bila dibandingkan dengan di Malaysia, kira-kira 6,000 peserta yang hadir pada hari ini saja. Dari delegasi Malaysia ini ada 33 orang di bawah program Jejak Serumpun Iswami, iaitu Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia. Dan bersama saya adalah Presiden Iswami sendiri, iaitu Ashwat Ismail. Ashwat? Okey, sure. Jadi bagaimana sambutan sebentar tadi? Seperti mana yang kita jangka, Presiden Indonesia Joko Widodo akan memberi penekanan penting terhadap apa yang disebut sebagai Publisher's Rights. Publisher's Rights ini lebih kepada bagaimana untuk menjamin hak publishers, penerbit, pemilik media, tempatan dan pada masa sama mencari titik persefahaman antara media dan juga teknologi ataupun platform owners. Terutamanya dalam konteks ini adalah seperti pemain-pemain global yang own social media platform. Jadi itu antara dua perkara penting yang telah mendapat kelulusan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang antara lain telah memberi jaminan. Sebab jaminan ini penting, apa yang disebut sebagai untuk melahirkan kewartawanan yang lebih berkualiti. Yang paling penting adalah kelangsungan keilmuan kewartawanan itu, dan ia perlu juga memastikan kelangsungan atau kelestarian dalam aspek bisnes, aspek perniagaan media itu sendiri. Jadi di hadapan ribuan wartawan keluarga media besar Indonesia ini, Joko Widodo telah memberi bukan sahaja komitmen, malah selepas 3 tahun yang panjang negotiation penuh dengan pertentangan, dialog, dan akhirnya mereka dapat mencapai satu kerangka. Dan kerangka ini penting sebab dia dapat pastikan kita akan terus kewartawanan itu berkualiti. Dia tidak hanya menggila dengan caption yang tak tentu hala dekat social media, tapi kita melahirkan satu keilmuan dalam konteks informasi, berita dan juga perbualan-perbualan hal ehwal semasa yang lebih menjurus ke arah pembinaan negara bangsa. Itu pertama, dan kemudiannya adalah mengenai aspek perniagaan, dan the best part is adalah mengenai dia tidak bukan sahaja untuk mencari hang menang atau pun kalah, tapi dia mencari satu titik persefahaman yang boleh dia persetujui, juga termasuk dengan terutamanya pemain-pemain global seperti Google dan sebagainya, lebih engagement yang berterusan. Jadi itu sahaja liputan saya di Ancol, Jakarta untuk Hari Pers Nasional 2024 di Indonesia. Untuk berita lanjut, tonton Astro Awani, saya Farhana Syed.